Ya, keputusan LPSK untuk mencabut perlindungan terhadap Richard Eliezer hari ini menjadi sorotan. Ini disebut-sebut karena ada perjanjian yang dilanggar, terutama setelah Eliezer menerima wawancara dengan salah satu TV swasta. Saya akan dengarkan dari kedua belah pihak, ada Bung Ruli Novian, tenaga ahli LPSK, dan juga Bang Rory Sagala, tim kuasa hukum dari Richard Eliezer. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam. Ya. Saya mau ke Bang Ruli terlebih dahulu dari LPSK. Seberapa fatal menurut LPSK pelanggaran dengan menerima wawancara TV swasta ini? Ya, jadi LPSK Kamis malam kemudian memutuskan untuk menghentikan perlindungan terhadap Richard. Ya, dan hal tersebut dilakukan dan didasari kenapa dihentikan, karena memang terjadi pelanggaran atas perjanjian dan pernyataan kesediaan yang sudah ditandatangani oleh yang bersangkutan. Nah, sebetulnya memang secara format ini menjadi satu klausul baku dalam perlindungan yang diberikan LPSK selama ini, bukan hanya kepada Richard saja, tetapi kepada terlindung-terlindung LPSK lainnya. Begitu. Oke, baik. Jadi Bang, menurut LPSK seharusnya sesuai dengan aturan, Richard Eliezer tidak boleh, tidak bisa menerima wawancara seperti yang dilakukan di TV swasta tersebut? Ya, di Undang-Undang 13 2006, khususnya pasal 30, mengatur pertemuan komunikasi dengan pihak lainnya, pihak ketiga atau pihak di luar antara LPSK dan Richard, itu harus dengan persetujuan. Nah, hal tersebut kemudian dituangkan lebih lanjut dalam perjanjian dan pernyataan kesediaan yang poinnya itu intinya ada tidak melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan resiko bahaya terhadap dirinya, tidak berhubungan dan memberikan komentar apapun secara langsung dan terbuka kepada pihak manapun tanpa sepengetahuan dan persetujuan LPSK. Oke, tapi tadi kuasa hukum Eliezer ya, Bang Rory, tadi Bung Roni Talampesi menjelaskan bahwa sudah diberikan izin, bahkan menyebut bahwa ada miskomunikasi antara pimpinan LPSK justru terkait dengan kasus ini. Oh, enggak, tentunya gini ya, izin yang dimaksud persetujuan ya, kita sebut persetujuan itu kan harusnya pihak yang mewawancarai mengirimkan surat kepada LPSK, apakah kemudian disetujui atau tidak. Gitu. Itu bukan pakai lisan, tapi itu harus tertulis. Dan tentu banyak media lainnya ya, selain itu, yang juga sudah menuliskan hal yang serupa, mengirimkan surat yang serupa, dan sampai hari ini LPSK belum memberikan persetujuan terhadap hal-hal semacam itu. Oke, dan tidak ada surat pertanyaan yang diberikan oleh media tersebut kepada LPSK untuk mewawancarai Richard Eliezer? Tidak ada. Oke, saya ke Bang Rory Sagala. Bang Rory, apa izin yang diberikan oleh LPSK? Ya, baik. Terima kasih ya, Mas Reinhardt. Ya, tadi kan disebutkan ya bahwa terjadi pelanggaran perjanjian oleh Richard Eliezer itu saya rasa tidak benar ya. Kalau yang dimaksud itu adalah klausul dalam pasal 3 ayat 2 H, demi keselamatan selama dalam perlindungan pihak kedua wajib mengikuti tata cara perlindungan dan tidak melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan risiko atau bahaya terhadap dirinya, tidak berhubungan dan memberikan komentar apapun secara langsung dan terbuka kepada pihak manapun tanpa pengetahuan dan persetujuan dari pihak pertama dalam hal ini LPSK. Itu tidak benar karena dalam hal ini ya, koordinator tim penasihat hukum kami, Bung Roni Talapesi, juga sudah berbicara secara langsung dengan salah satu komisioner LPSK sebelum interview itu dilakukan. Dan kemudian kalau kita lihat Mas ya, saat wawancara tersebut itu juga ada petugas LPSK yang ikut mendampingi. Jadi kalau memang ada perbedaan pandangan ya di internal LPSK, saya rasa tidak tepat kalau akhirnya Richard Eliezer yang akhirnya dicabut status perlindungannya. Tetapi kan itu ya, kita kembalilah kepada LPSK. Oke. Tapi adanya petugas LPSK kan tidak berarti kemudian itu diperbolehkan melakukan komunikasi atau wawancara seperti itu, Bang Rory? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, jadi sudah ada pembicaraan dari koordinator tim hukum, Bung Roni Talapesi, dengan salah satu komisioner LPSK. Dan itu di dalam pembicaraan itu ya dipersilahkan sepanjang Richard-nya juga setuju. Nah, di sini kan Richard-nya juga setuju, kemudian sepengetahuan kami juga dari pihak media tersebut sudah ada izin ya dari Ditjen PAS maupun dari
Polri karena saat ini kan dia statusnya adalah warga binaan. Jadi perizinannya sudah dipenuhi dan kemudian Richardnya setuju, saya rasa tidak tepat langkah dari LPSK untuk mencabut perlindungan untuk Richard Eliezer. Seperti itu, Mas. Oke, siapa pimpinan LPSK yang memberikan izin untuk melakukan wawancara itu sebetulnya, Bang? Ya, tadi saya juga sudah berbicara ya dengan koordinator tim hukum Richard Eliezer, Bung Roni Talapesi, rekan saya. Dia sudah berbicara secara langsung dengan Ibu Susi sebelum wawancara itu dilaksanakan. Ya, dan seperti yang tadi saya bilang, saat wawancara juga ada petugas LPSK di situ. Kemudian kalau tadi dibilang harus persetujuan atau pengetahuan itu artinya tertulis, saya rasa ini tidak di dalam klausul perjanjian yang dimaksud itu tidak seperti itu ya. Tanpa pengetahuan dan persetujuan itu sudah didapatkan sebenarnya. Itu yang tadi saya bilang, kalau memang ada perbedaan pandangan di dalam internal LPSK, saya rasa ini bisa dibicarakan secara baik-baik juga dengan pihak kami. Ya. Jadi, Bung Ruli ada tanggapan dari LPSK? Menyesalkan dan menyayangkan ya langkah dari LPSK untuk mencabut. Bung Ruli silakan. Ya, kami sampaikan ya, sebelum tayang LPSK sudah mengirimkan surat keberatan atas penayangan tersebut dan kami sampaikan itu akan berdampak pada perlindungan. Tapi tidak diindahkan. Kan sudah kami sampaikan seperti itu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa tadi disampaikan bahwa ada persetujuan dari lembaga instansi lainnya. Ditulis, dituangkan dalam tertulis tadi, kalau saya tidak salah tangkap. Tapi kenapa dengan LPSK itu tidak dilakukan persetujuan? Permintaan persetujuan itu tidak dilakukan. Tidak persoalan juga bagi kami, tetapi memang karena memaknai perlindungan itu, kami kontekstual terhadap perjanjian dan pernyataan kesediaan, dan itu tertulis, maka hal-hal yang disampaikan tadi juga sebaiknya, sudah sepatutnya disampaikan kepada LPSK secara tertulis. Kami sampaikan pula, salah satu program Stasiun TV itu sudah juga meminta kepada pimpinan kami dan disampaikan untuk meminta persetujuan secara tertulis kepada LPSK. Itu yang ingin saya sampaikan. Nah, terkait dengan petugas LPSK yang ada di sana, tanpa ada wawancara, selama ini senyap-senyap di sana semua, Mas. Jadi, memang kita selama ini adalah melakukan pengamanan pengawalan dan pasti akan ada petugas LPSK di sana. Begitu, Mas. Oke, tapi tadi kuasa hukum Eliezer menyebut ada izin komunikasi yang sudah diberikan oleh Wakil Ketua LPSK, Susi Laning Tias. Saya belum terkonfirmasi soal itu, tetapi gini ya, saya sampaikan poinnya adalah permintaan persetujuan itu kan seharusnya dari organisasi, lembaga, atau media yang ingin melakukan wawancara. Gitu ya. Dan itu yang saya sampaikan tadi, bahwa itu sampai hari ini belum kami terima. Gitu. Makanya ketika kami mendapatkan informasi seperti itu, bahwa ada wawancara dan penayangan yang akan dilakukan pada Kamis malam gitu ya, maka LPSK berkirim surat. Ini langkah antisipasi kita, jangan sampai kemudian ini bukan masalah ancam mengancam, ini antisipasi kita ingin bicara baik-baik, jangan tayangin dong. Gitu, tolong jangan tayangin dong karena ini akan berdampak pada ini loh. Gitu. Dan tentu surat itu kami tembuskan juga ke kuasa hukumnya Richard. Iya. Gitu. Oke, Bang Rory, sudah tembus kuasa hukumnya, mengapa kemudian tetap dibiarkan tayangan itu atau wawancara itu dilakukan mengingat ada aturan yang dilanggar undang-undang LPSK? Ya, kalau keberatannya, jadi keberatannya ini kepada pihak media yang bersangkutan, Mas ya. Kalau keberatannya itu kepada pihak media yang bersangkutan, maka tidak sepatutnya yang dicabut perlindungannya itu Richard Eliezer. Tetapi kalau konteksnya hubungan perikatan antara Richard Eliezer dengan LPSK dalam hal ini perjanjian yang tadi dimaksud, seperti yang saya sampaikan, sudah ada pemberitahuan dan persetujuan. Nah, kalau memang ada klausulnya secara tertulis, saya rasa di sini sudah saya baca itu tidak ada ketentuan seperti itu. Jadi pemberitahuan dan persetujuan itu sebenarnya sudah ada secara langsung ya dari salah satu komisioner LPSK kepada ketua tim penasihat hukum Richard Eliezer, Bung Roni Talapesi. Oke, seperti jadi itu, tetap kuasa hukum meyakini bahwa ada sudah izin dan sudah diberikan izin itu untuk melakukan wawancara seperti yang kemudian ditayangkan dan akhirnya sekarang itu dicabut perlindungannya. Apa langkah berikutnya dari tim kuasa hukum setelah ini?
Tentu kalau langkah dari kita ya, kita sampai saat ini kita tidak belum mempertimbangkan langkah apapun, karena memang kan ini kita menghormati keputusan dari LPSK, walaupun harapan kami seharusnya keputusan itu tidak, apa, pencabutan itu tidak diambil, karena menurut kami terlalu terburu-buru ya, ini kan masih bisa dibicarakan. Tetapi ya kalau itu memang keputusan dari LPSK sebagai lembaga, kan kami juga tidak bisa mencampuri, mengintervensi. Cuma kami menjelaskan dari posisi klien kami, tidak ada melanggar perjanjian seperti itu, Mas. Baik, Bang Ruli, terakhir berarti tidak ada lagi kemudian perlindungan jadi keputusan begini, ini. Mas, sorry Mas, saya potong. Tadi disampaikan buru-buru ya. Jadi gini, saya sampaikan bahwa kami telah menyampaikan surat keberatan ke media tersebut dan ditembuskan kepada kuasa hukum Richard. Kuasa hukum Richard. Tentu itu sebelum tayang, Mas, sebelum tayang. Nah, persoalannya kemudian kami menilai bahwa itu tetap ditayangkan dengan hal-hal yang tadi disampaikan masalah oleh kuasa hukum. Itu yang cukup juga kami sayangkan, tapi tidak persoalan karena kuasa hukum menganggap wawancara yang dilakukan dan penayangan itu tidak jadi masalah seperti yang kita lihat di apa sosial medianya kuasa hukum ya. Salah satu kuasa hukum ya bahwa ya itu baik-baik saja. Kita mengamati itu. Ya sudah, berarti mereka posisinya teman-teman kuasa hukum ini, rekan kita dahulunya, mitra kita ini adalah berpendapat bahwa itu tidak jadi persoalan. Maka LPSK punya pendapat dan pandangan yang berbeda atas hal tersebut. Nah, ingin saya sampaikan terakhir, Mas, begini. Nah, perlindungan yang dimaksud kami tentu gini ya, perlindungan kami, Richard sudah berkontribusi sangat besar untuk pengungkapan perkara pembunuhan berencana terhadap almarhum Joshua. Maka dia sudah direkomendasikan sebagai JC dan yang bersangkutan kemudian sudah diputus hakim sebagai JC. Ada perlindungan, ada perlakuan khusus dan penghargaan. Nah, LPSK telah melakukan itu semua. Perlindungan, perlakuan khusus dan rekomendasi penghargaan termasuk nanti remisi tambahan. Untuk itu kita tidak, perlindungan tidak menghalangi nanti kuasa hukum atau pihak dirjen pas kemudiannya untuk kemudian memproses penghargaan remisi tambahan gitu ya nanti kepada saudara Richard. Begitu, Mas, yang ingin saya sampaikan. Tetapi dalam konteks ini kami tetap pada bahwa ada hasil dari keputusan pimpinan LPSK adalah menghentikan terhadap perlindungan yang bersangkutan. Begitu, Mas, pesan yang ingin saya sampaikan. Artinya LPSK kecewa dengan keputusan Eliezer dan juga kuasa hukum untuk menerima media wawancara tersebut? Oh, enggak kecewa, Mas. Ya, bagi kami ada agreement, kesepakatan, perjanjian, dan ini berlaku umum. Ya, untuk gitu, semua. Ini berlaku umum. Ketika ada pelanggaran, ya sudah, kita anggap ada pelanggaran, maka kita hentikan. Begitu. Baik. Terakhir, Bang Rory, banyak juga yang kecewa dengan keputusan untuk menerima wawancara tersebut yang disebut kemudian justru merugikan Richard. Ada evaluasi dari tim kuasa hukum? Ya, tentu kami tim penasihat hukum tidak dalam posisi menerima atau menolak kalau ada keinginan interview, karena ini soal kebebasan pers juga ya. Sepanjang itu persyaratannya itu dipenuhi dan Richard sendiri setuju. Jadi kami ini tidak dalam posisi punya kewenangan untuk menolak atau menyetujui. Nah, kemarin itu kan seperti yang saya sudah jelaskan tadi ya, itu tidak ada dari sudut pandang kami, itu tidak ada satu klausul pun yang dilanggar oleh Richard Eliezer. Seperti itu, Mas. Kalaupun ada anggapan bahwa pihak media ini ada sesuatu yang dilanggar oleh berdasarkan pandangan LPSK, menurut kami tidak sepatutnya Richard Eliezer yang diberikan sanksi, kalau boleh dibilang sanksi ya. Seperti itu, Mas. Kami hargai masing-masing pandangan dari kedua belah pihak, tapi terima kasih banyak untuk waktunya Bang Ruli Novian, tenaga ahli LPSK, dan juga Bang Rory Sagala, kuasa hukum dari Richard Eliezer. Kita kemudian akan lihat bagaimana kemudian ini mungkin bisa menjadi bahan pembelajaran bagi semua pihak atas kejadian yang sudah berlangsung dan sudah diputuskan oleh LPSK. Terima kasih, selamat malam Bapak-Bapak. Dan usai sudah MNC News Prime untuk hari ini, saya Reinhard Sirait pamit. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk berbagi bagi masyarakat yang terdampak bencana di tanah air melalui MNC Peduli. Selamat malam, sampai jumpa.